Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian Nanda 2012. Channel yang tidak kalian tunggu-tunggu kehadirannya, tapi karena muncul di beranda dan kalian ngeklik sehingga kalian menonton, terima kasih kalian telah memberikan rezeki sedikit untuk saya membeli susu. Ya, apa kabar kalian semuanya? Setelah beberapa hari yang lalu ada menonton video-video yang membuat ikat pinggang kalian semakin kencang dan bahu kalian atau pundak kalian ini agak sedikit kaku ya. Karena mendengarkan jokes-jokes yang di pinggir jurang, bahkan ada yang sedikit masuk ke dalam jurang. Tapi nggak apa-apa, itu semua hanya candaan untuk menghibur kita dan semoga para streamer-streamer yang ngejokes dan bercanda seperti itu diberi kesehatan dan selalu dilindungi ya oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita akan nge-reaction video yang sudah di-reaction. Gimana tuh ceritanya? Video reaction yang sudah di-reaction. Intinya ginilah, para streamer-streamer atau gamer yang besar, youtuber-youtuber besar seperti Ora, Brandon Ken, Jonathan Liandi sudah nge-react video saya waktu saya nge-react AKMJ SPJ. Gimana ekspresi mereka? Kita reaction lagi. Ya, begitulah hidup. React sana, react sini, react sana, react sini. Terlalu panjang dan terlalu lebar, nanti kalian bosan. Intinya kita akan reaction mereka. Gimana keseruannya? Langsung kita reaction video. Let's go. Oke, ini dari Bang Ora ya. Kita lihat ekspresinya gimana. Ya, jadi banyak videonya beredar di TikTok itu gara-gara Bang Iksan itu awalnya dapat mention dari netizennya bahwa ada polisi yang nge-reaction SPJ, AKMJ, streamer pinggir jurang. Kemudian dia penasaran dan agak-agak gimana ya, tapi nggak masalah, itu semua kan cuma candaan aja bang, kita nge-reaction lucu-lucuan dan di-reaction lagi sama Bang Ora melalui TikTok-TikTok yang lewat di beranda FYP-nya. Oke, kita lanjut ya. Baik-baik saja, gak gitu mau ya. Ekspresi Bang Oran ya. Aku geleng-geleng, dia pun geleng-geleng juga. Ya agak bahaya lah bang ya kan. Tapi udah sabar sabar. Memang nyerempet kali ini. Ah, ini langsung di komentari ya sama Marsha. Wow. Orang kantornya, ya. Gue nih udah ketinggalan zaman, sang. Apa Rian Nanda 2012?
kenalan lah bang. Ngefans juga kayaknya. Ya, memang gak narkoba. Ya gak apa-apa memang. Tapi gak seseruan ya kan. Dasar bocah epic, biasa aja lah kau dimabui. Kata-katain terus. Memang asal lepas aja nih, emang botak nih kalau ngomong. Nah, ini Bang Jonathan Liandi. Ini polisi beneran? Polri? Bohongan Bang, bohongan. Yes. Sampai tutup mulut ya, Pak. Jadi aku harus ketawa kayak mana, Bang? Harus ketawa lepas. Aduh. Ketawa penuh dengan apa? Maksud terselubung. Terkejut dah. Iya. Yes. Itu maksudnya gua enggak mau. Masa lalu itu, Bang. Gila, kenapa mereka yang mari kita doakan sama-sama aja ya. Cuma polisi dia ngeresponnya pasti yes gitu aja. Kok bisa-bisanya Rian Nandani YouTube dia berarti ya. Ya YouTube saya, Bang. Abang Rian, Pak Rian, Pak polisi ini tuh bisa nyampe di dia kayak di SPJ tuh kok bisa gitu loh. Apakah dia emang ikutin tren atau dia juga ikutin Mobile Legends? Saya tuh gua enggak tahu ya. Kayaknya komen di bawah yang tahu. Nah, ini Brandon Ken ya. Kita dengarkan gimana yang dia bilang dan gimana ekspresinya. Iya, main-main lah kemari, Bang. Ada lagi, Bang. Aman, aman. Enggak lah.
Ya. Jangan-jangan konspirasi nanti Pak polisinya mau gabung sama SPD. Gila, nabrak-nabrak beton memang jokesnya. Bang Biken aja diam aja. Bikin ketawa-ketawa ya dah. Malah dia jadi cua. Oke. Begitulah reaction dari para senior-senior YouTuber kita. Ya, ini semua hanya candaan dan seru-seruan. Jangan terlalu baper dan jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Oke, terima kasih. Jangan lupa makan buat kalian supaya kalian tidak sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.